Widi, lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor ayam. Ayam berwarna putih. Kita tangkap lagi ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Keren sekali temanku. Lihat di keranjang ini terdapat ada 4 ekor hewan ya. 3 ekor bebek dan 1 ekor anakan ayam. Wadidaw, wadidaw. Keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah mana lagi ya teman-teman. Kakak sangat bingung sekali nih. Oke, sekarang kakak cari ke sebelah sini aja ya. Wadidaw. Lihat temanku, ternyata di sini kakak menemukan sebuah lubang yang berisi air teman-teman. Coba kita pancing ya. Widih, ternyata ada sebuah pergerakan juga di sini teman-teman. Wih, kira-kira di sini terdapat ikan apa coba ya guys? Ayo, saatnya kita pancing-pancing lagi. Tuh. Lihat teman-teman, ternyata ada pergerakan. Kita pancing-pancing terus teman supaya dia keluar. Kita periksa aja ya ke dalam. Wow. Ini ikan apa guys? Kakak merasakan sesuatu nih. Coba kita tangkap. Hihi. Akhirnya kakak mendapatkannya. Wadidaw guys, ternyata ini seekor ikan nilam teman-temanku. Wadidaw, wadidaw. Ikan nilam ini sangat enak sekali guys untuk dimakan teman-teman. Soalnya dia memiliki daging yang sangat lezat sekali guys. Oke, sekarang kakak tangkap dulu ya. Kita masukin ke dalam ember teman-teman. Oke, yuk kita lanjutkan lagi memancing hewan di sini teman-teman. Tuh. Lihat temanku. Akhirnya, wadidaw. Ada 2 ekor ikan nampaknya guys. Dia keluar dari sebuah lubang lagi teman-teman. Hehe. Lihat, ternyata kakak mendapatkan ikan yang sangat cantik sekali teman. Tuh, widih. Ternyata ini seekor ikan mujair yang berwarna-warni guys. Dan satu lagi ikan mujair yang biasa. Dia memiliki warna yang berwarna hitam guys. Enak untuk dimakan guys. Yuk, kita masukin dulu ke dalam ember ini teman-temanku. Yuk, kita lanjutkan lagi teman. Siapa tahu di sini terdapat ikan lagi teman-teman. Wih, ternyata di sini sudah habis teman-teman. Bentar guys, ternyata masih ada lagi teman tuh. Widih, dia masuk lagi ke dalam teman-teman. Bentar ya, kakak tangkap dulu. Tuh guys, lihat teman-teman. Wadidaw, guys, ternyata ikannya malah kabur ke dalam lagi teman-temanku. Semoga aja dia keluar. Wah, ternyata dia keluar lagi teman-teman. Widih, guys. Ayo kita tangkap lagi teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam ember kakak ini. Wadidaw, ikan mas kakak ini sudah mati teman tuh. Wah, sangat kasihan sekali ya. Coba kita lihat penghasilan kakak ini. Tuh. Lihat teman, kakak mendapatkan seekor hewan yang sangat banyak sekali teman-teman di dalam ember ini. Widih, sangat keren sekali ya teman-teman. Hai. Yuk, kita lanjutkan lagi teman-teman. Siapa tahu di tempat ini terdapat ikan lagi ya teman-teman. Wih. Guys, ternyata di sini ada sebuah lubang, guys. Tapi yang ini tidak ada ikan, teman-teman. Tampaknya. Wah, ternyata benar juga, guys. Oke lah, kita cari ke sebelah sini aja ya. Tuh, lihat teman-teman. Ternyata di sini kakak menemukan sebuah lubang apa ini temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Bentar guys, itu hewan apa guys? Dia berwarna hitam. Coba kita cek ambil. Wah, guys, hai. Ternyata ini seekor marmut juga teman. Hewan pemakan rumput. Ayo kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ya. Mendapatkan 1 ekor marmut ini teman-teman. Berwarna black atau berwarna hitam. Yuk kita masukin dulu teman-teman. Akhirnya dia masuk lagi teman-teman. Yuk, saatnya kita let's cooker lagi guys. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak teman. Lihat, sekarang kakak udah membawa lagi sebuah keranjang nih. Untuk mencari hewan di tempat ini guys. Kira-kira di tempat ini ada hewan apa coba ya. Yuk ikutin terus petualangan kakak hari ini teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata kakak menemukan sebuah kerucut berwarna biru. Widih, kira-kira di kerucut berwarna biru ini terdapat hewan apa coba ya. Coba kita bongkar. Bim sabim. 1, 2, 3. Wadidaw, ternyata di dalamnya terdapat seekor anakan ayam. Widih, kita tangkap yang ini dulu ya. 1, 2. Sangat susah sekali teman. Hop, wih. Akhirnya kakak mendapatkannya teman-teman. Wadidaw, ternyata ini seekor anakan ayam kate. Wih, dia berbadan mungil teman-teman.
kita masukin lagi ya ke dalam sebuah keranjang. Coba kita lanjutkan lagi. Wih, ternyata ini apa teman-teman? Wadidaw, ada sebuah sangkar yang berisi seekor burung. Wih, sangat keren sekali ya. Ternyata diisi oleh seekor burung puyuh. Wadidaw, keren sekali guys. Burung puyuh ini, dia sangat mungil sekali teman-teman. Tapi, dia memiliki telur yang sangat enak sekali untuk dimakan teman-teman. Wadidaw. Tuh. Lihat teman-teman, dia sangat lincah sekali teman. Yuk kita masukin lagi teman, takutnya burung ini kabur teman-teman. Kalau sudah kabur, jadi susah ditangkap lagi teman-teman. Yeah. Ayo kita simpan dulu teman-teman, nanti kita bawa pulang ke rumah ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu teman dan juga di subscribe ya. Tolong diperhatikan lagi ya teman-teman. Wadidaw, ini apaan teman-teman? Nampaknya di sini kakak berjumpa dengan sebuah kerucut berwarna apa ini? Berwarna pink guys. Wadidaw. Kira-kira kerucut ini berisi seekor hewan apa coba ya? Yuk kita bongkar teman-teman. 1, 2, 3. Widih, ternyata ada seekor ayam kate guys. Wadidaw, ternyata ini seekor ayam kate jantan. Widih, keren sekali ya. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali nih. Hewan ini sangat cocok sekali untuk disimpan atau dipelihara di rumah kakak nih guys. Soalnya hewan ini sangat baik sekali. Yuk kita masukin lagi teman-teman. Oke, dia sudah masuk teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah mana ya. Kita ambil ember. Bukan ember guys, ini sebuah keranjang guys. Tolong diperhatikan lagi teman-teman. Apabila kalian melihat sesuatu, beritahu kakak ya, nanti kakak tangkap teman-teman. Apakah kalian melihat sesuatu guys? Tuh. Lihat guys, ternyata kakak menemukannya. Ada seekor hewan pemakan rumput juga di sini teman, tapi berbeda nama. Ini namanya seekor marmut tuh guys. Dia sedang memakan rumput juga. Widih, keren sekali teman-teman. Lihat, nyam-nyam-nyam, dia sedang memakan rumput. Wadidaw, coba kita kasih dia rumput teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo marmut makan. Ternyata dia memakannya guys tuh. Wih, ternyata seekor kelinci seekor marmut ini dia sedang lapar teman-temanku. Hai, kita masukin lagi yuk teman-teman ke dalam sebuah keranjang. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yuk, saatnya kita let's go kan lagi teman ke sebelah sini. Tolong diperhatikanlah. Weh, itu apaan teman tuh? Wadidaw. Guys, ternyata kakak menemukan seekor anakan bebek yang sedang bermain guys. Weh, keren sekali teman-teman. Seekor bebek apa ini? Bebek berwarna hitam atau berwarna black guys? Kayaknya tadi dia sedang meminum air di sebelah sini ya teman-teman. Widih, sangat keren sekali. Dia mau kemana teman tuh? Wadidaw, dia sangat menggeboy-geboy guys. Jalannya teman-teman. Okelah, kita tangkap dulu ya teman-teman. Sekarang kakak masukin lagi teman guys ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini ya. Keranjang kakak ini kemana ya teman-teman? Wah, ternyata di sini teman-temanku. Coba kita lanjutkan lagi yuk teman-teman. Lanjut ke sebelah mana ya? Oke, kita masukin dulu seekor bebek ini ke dalam sini ya teman-teman. 1, 2, 3. Akhirnya kakak mendapatkannya. Wadidaw, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yuk, saatnya kita cari lagi teman-teman. Wow, guys, tuh ternyata kakak menemukan lagi seekor bebek yang sedang berjalan kaki teman. Wadidaw, ada juga seekor anakan ayam berwarna putih. Hihihi, keren sekali ya. Ayo kita tangkap lagi. Wah, ternyata yang ini lebih cakep teman-teman. Dia memiliki warna berwarna putih. Wih, sangat keren sekali ya. Dan ini bebek yang sangat besar sekali guys.
Wadidaw, wadidaw, guys tuh. Lihat yang ini lebih besar sekali, teman-teman. Hihi, kayaknya dia sedang galak, teman-teman. Hihi, jangan ganggu dia tuh, tuh, tuh. Lihat teman tuh, dia mau makan dari kakak, teman-teman. Hihi, hap, hep, 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 hap. Ternyata dia sangat lucu sekali, teman-teman. Bisa diajak main, tuh, 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 tuh. Guys, hehe, sangat geli sekali, teman-teman. Guys, lihat, dia menggigit-gigit tangan kakak terus, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw. Kayaknya tangan kakak ini enak ya. Oke lah, sekarang kakak tangkap dulu seekor bebek ini ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya kakak menangkapnya, teman-teman. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah keranjang ini. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman.